YG Entertainment mengumumkan bahwa semua member Blackpink tidak perbarui kontrak untuk aktivitas individu. Pernyataan lengkap YG Entertainment berbunyi, "Halo, ini YG Entertainment. Kami baru-baru ini mendatangani perpanjangan kontrak untuk kegiatan grup Blackpink dan kami telah sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak tambahan untuk aktivitas individu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung aktivitas Blackpink dan kami akan mendukung aktivitas individu para anggota dengan hati yang hangat. Terima kasih." Sebelumnya, Jennie mengumumkan bahwa ia telah mendirikan label barunya bernama OWA atau At That Layer. Sementara anggota Blackpink lainnya belum mengungkapkan rencana yang lebih spesifik untuk aktivitas individu mereka di tahun 2024. Orang dalam industri percaya bahwa Lisa sedang mendiskusikan kontrak dengan agensi luar negeri. Sementara Jisoo mencari peluang untuk mengembangkan karir aktingnya.